kali ini mereka diberikan tugasan yang memenatkan. Nak tahu siapa yang paling rajin antara Yaya, Emma dan Caca Maembong? Saksikan. Bagus Kak Yaya, inilah dayang macam mana Aina, Emma. Cover muka mak, I tak nak tengok muka jijik you. Angkat tu. Kau ada rahsia kat phone kau kan? Sebab tu kau tak payah aku pakai. Apa yang kau buat sebenarnya? Tak ada. Your rahsia is mine. No, please. Lepas phone dia sebab dia ada banyak rahsia dengan I. So, kita orang sister tak boleh ada rahsia. The message. Selamat pagi, Mak. The message. Bina istana impian anda, anda diberi straw sebagai bahan utama untuk membina straw castle. Anda perlu berpakaian seperti seorang princess. Straw castle, manakah yang paling cantik dan kukuh? Selamat membina. Anda beri masa 30 minit dari sekarang. Benda tu memang tak pernah terlintas dalam otak. Tak pernah buat pun straw castle tu. Kenapa nak buat? Buat apa ni? Buat straw castle Caca tak pernah buat. So Caca tak tahu macam mana nak buat. Syah, bagi ketat aku tak nafas. Tak pandai ya. Hey, tunggu. Yaya ni memang dia bangun awal. Yes, kalau dia kata dia bangun pukul 8, tipu lah. Mungkin lepas pukul 9 tu lah dia bangun antara awal antara kita. Tapi, dia suka duduk, termenung, ambil sit moment dia. Baju, tengok baju macam termenung, diam, nak make up pun termenung. Tengok, nak make up, dia lembab gila. Macam slow-mo tau. Aduh, macam. Saya pakai sini. Yang kacau. Abik, saya. Dia orang dah berlari. I dengan dress yang labuh nak terkedik-kedik turun tangga. Lepas tu bila dah sampai, dia ambil tempat masing-masing, dia orang dah start. I baru terkekeh nak cari tempat I duduk. I nak duduk mana? Dah, santai. No, habis biar sejuk. I tak boleh on the floor, suami I marah. Kenapa dia orang tak boleh beralah bagi I table? So, you ingat senang ke I nak lipat perut I, I nak bend down dan I nak buat benda-benda kerja ni? I tak suka salah tip ni. Dia tak friendly dia dengan tak I. Tak kuat sebenarnya. Semua komplain kan? Lepas tu nak suku-kuku. Tak apa-apa punya salah tip. Susah ke sebenarnya? Sebab nak bagi dia duduk bucu-bucu dia tu. Lepas tu nak letak salah tip tu pula macam yang tak kena punya. Yang cepat letak, cabut. Letak lekat. Kadang-kadang dia lekat. Salah tip murah memang macam tu. Tapi kalau yang kertas punya mungkin senang lekat lah kot. Berkarya saya dah bermula. Wow. Maksud berkarya saya bermula selama-lamanya sebab tadi saya macam tak tahu nak buat apa. So, bila-bila ayah dah turunkan ilmu, saya macam, wow, berkarya. Saya punya berkarya tu kreatif saya terlebih-lebih. Salah tip saya hilang. Nasib lah. Ya, mana pula mana salah tip saya? Terbalut. Dah tak guna gunting pun gigi dah ni. Saya tak nak stay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa tamat. Yes. Pemenangnya adalah Caca. Aku tak pernah cerita pasal istana straw, tapi dia orang nak tinggi. So, I dah buat tinggi. Diorang nak kukuh. I dapat kukuh, see? Apa lagi diorang nak? Macam mana boleh kalah? Kita boleh nampak Emma punya tu seperti yang nak digambarkan tapi tak cukup tinggi. Dia menang because of kekemasan sahaja. I bangga dengan Emma. Dia cuba nak jadi kreatif macam I. Kalau nak ikut ketinggian, I lagi paling tinggi. Cuba tengok ni. Tengok, sampai dah out frame, kasut Yaya disaster gila. Dah lah tak kuat. Sekali tiup jatuh. Panjang je lebih. Straw tu dia masuk-masukkan je. Kau cabut, habis lah. Ini adalah castle orang asli ya. Caca buat. Konon-konon Caca menang sebab topi. Buat castle orang asli. That is not artwork. Dia tak ada seni langsung. Seronoknya Caca bila dapat jadi juara. Oleh kerana Emma dan Yaya kalah, mereka berdua didenda untuk menjadi dayang-dayang yang harus melayan Caca bak Tuan Puteri. Please, I tak nak barang I jijik bekas you, okay?
Bagus kat Yaya. Inilah Dayang macam mana Aina, Emma. Cover muka Mak, I tak nak tengok muka jijik you. Angkat tutup. Jijik dia kata? Come on! Bila dia dah dapat jadi princess tu, dia rasa macam seronok sangat dah sebenarnya. Sebab dia fikir macam, ha, kakak-kakak I akan serve I well. Emma, ambil air I sekarang. Okay. I nak buah. Now! Princess, let me buah, do... now! Let me do your kaki. I want my hand. My hand, please. Panasnya. Dekat. First time in my life, I buat Dayang untuk Caca. Tapi I buat apa yang dia nak. Dia nak buah, I bagi dia buah. Emma, mana Emma? Kenapa lembab sangat ni? I minta buah dengan air juga. Itu pun tak nak buat ke? Sabar, tengah ambil princess. Buah. Princess, sabar, princess. Princess, sabar, princess. Buat tangan. Bila I menang, patutnya diorang kena layan I macam I ni princess. Aku tak buat betul-betul ni. Ya Allah. Benda senang je. Tak, janganlah kena terkeluar. You hati-hati, eh. Kuku mahal ni. Of course lah. Kita sayang dia. Tentulah kita nak serve dia the best. Tapi itulah the best yang kita boleh buat pun. I bawa buah, princess. I tak minta pisang. Dah siap, princess. Princess. Oh, no. You nak pergi mana? I nak massage your head. Nah, I suapkan. Relax, princess. Relax, princess. Princess, tak boleh makan your head. Makan apple lagi, boss. Isap. Yes, it's coming. Okay. Yes, you can do it. Apa tu? Aisyah kat pintu, Aisyah. Yes, you can do it. Sakit. Stop. Yes, it's coming. Letaklah, Yaya. Aisyah. Main kalung. Kodi. Mak kalung. Kecut juga lah Kak Lung datang sebab kita macam tengah enjoy our sweet moment. Emma pula tengah cuba minum straw macam jauh dalam tu kan. Tengah duduk-duduk Kak Lung. Macam. Alamak, dah lah Kak Lung tu jenis yang cerewet. Yang ni yang bising. Kalau dah ada dia bising, bingit. Dia tinggal rasa tak? Semua benda tak kena dengan dia. Kodi! Welcome. Welcome. Tak seorang je ke? Why you look so surprised? Tak ada, I kejut lah sebab you datang melawat kita orang. Ya, Mat! Jom masuk. I dah macam... Tahu tak, tiba-tiba jantung I, heartbeat laju gila. Darah naik ke otak turun, naik turun. Tak tahu nak buat apa. I punya tulang kabut, lari sorok. Hey, kau ni datang ni. Aduh, bersih je tu. Kodi, salam. Aku salah. Dia sepak, bersih je. Ahmad. Ahmad, salam, Ahmad. Apa ni? Kau macam ni? Angkat darah, aku macam ni. Tiba-tiba dia angkat tu memang kantai, memang I... That lah, cerita dia. Kodi, dia orang sangat teruk. Inilah masanya untuk kau malu. Kau sama lah, Yab. Ya, tu sama je. Jadi Kak Long sebenarnya memang dah expect dah. Kalau Kak Long datang rumah ni pun, Kak Long tengok. Memang Kak Long dah expect rumah tu memang sepah punya. I dah nasihat dia orang tak nak dengar. Nanti better you datang, tolong nasihat dia orang. Dia orang memang teruk betul lah. Ya, Kak Long. Ini benda ni. Kau kaki yang sebalik. Macam ni lah. Aisyah ni. Dia suka main menikah kaki-kaki ni semua. Ni kerja dia. Straw ni, I nak minum air jauh. So, I tampuk straw untuk minum air. I suka sangat Kodi datang. Sebab I boleh mengadu kat Kodi. Apa pun dengan adik-adik dia yang teruk sangat-sangat ni kan. At least Kodi je yang boleh nasihat dia orang. Supaya behave. Supaya kemas rumah. You faham condition I sekarang kan? Kau faham kan? I ni morning sickness every day tau. I kena monitor dia orang. Dia orang teruk betul perangai Kodi. Tak ada respect I langsung. Kodi kenapa tak respect Yaya ni? Kalau datang bising Kak Long. We are very close to each other tau. Itu yang I suka. Adik-adik I, kalau you tengok kan kita orang berperang. I tengok sekarang berperang kan. Walaupun kita orang berperang, tapi kita orang happy. Kita orang ini segurau kasar. Orang luar nampak macam, tak baiklah. Kasarnya. Tak baik buat macam tu. Tapi bagi kita orang bukannya tak respect apa. Itu memang cara kita orang bergurau, cara kita orang wrestling, cara kita orang bertumbuk ke apa. But at the end of the day, you are still my sister, you are still my adik-beradik and I still love you. Tak adalah macam kita orang gurau, taklah sentap sampai macam cuma orang luar mungkin nampak macam kasar. Tapi kita orang dah biasa daripada kecil lah. Dia penipu. Mana nanti you nak kahwin? Bila you kahwin? Kalau macam ni lah keadaan suami you pun tengok pening kepala tau. You pun sama lah, Aisyah. Of course daripada kecil saya yang buat semua. Saya yang jaga dia. Saya yang siapkan makan minum dia orang.
Memang dia bukan takut, tapi saya rasa sebagai kakak yang sulung, saya kena tunjuk contoh yang baik untuk adik-adik saya. Teladan orang kata. Saya tak nak cakap banyak lagi dah. Saya datang sini pun ada sebab. Saya tak nak buang masa. Saya nak you kemas. Saya tak ajar adik-adik saya macam ni tau. Malu tau. Saya tak ajarlah waktu kita macam ni. Lebih baik you kahwin dengan orang kaya macam ni. Tak make up ke, rumah sepah ke, baju tak kena ke, semualah dia akan bising. Senang cerita hidup dia bising. Macam mana lah suami dia boleh tahan dengan dia kan? Tapi itulah, anak pun dah tiga. So nak orang cakap pun suami suka kot. Mungkin masa dia tak suami dah senang, oh seksinya lah bini aku cakap. Macam kita orang, ya Allah, stres gila. Router dari segi bebelan adalah Cody lah. Memang tak ada orang boleh lawan dia. Sebab tu jadi speaker. Dia menjadi speaker, jadi jurucakap yang sangat bagus. Sebab once dapat mic, orang bagi dia cakap, non-stop dia akan membebel je. Itu memang kepakaran dia dan keteraan dia. I ada purpose datang sini. Hello, listen. Yeah. Kak Long busy, Kak Long ada hal lepas ni. Tapi I datang sini bersebab I ada purpose. So this is for you, okay? So this one part of the plan, you have test. Oh, Kak Long, sebenarnya you tak ikhlas lawat kita orang. Macam? The house memerlukan penjagaan kecantikan. Anda diminta untuk mengemas the house bersama-sama. Pembahagian kawasan untuk dibersih akan ditentukan dengan permainan dart. So, okey, tempat satu. Siapa dengar? Tempat satu mengemas kawasan ruang tamu. Tempat dua mengemas kawasan dapur dan mandikan leluh. Tempat tiga mengemas bilik dan membersihkan tandas. Jangan nak fokus. Saya fokus ya. Jangan malukan Kak Long. Cepatlah balik. Ya, tak payah. Kakak tengah cari markah yang tertinggi. Takkan dapat win. Balik je lah ya. Nervous. Nanti nasib saya sama dengan dia, tak nak. Ya, nasib sama tak payah. No. Tiga. Amat. Dapat tiga. 19. Be fair lah eh. Paling banyak dia akan fokus lebih kepada 19. Nombor tiga ni dia don't see. Yes. Okay, aku tak nak cakap banyak lah. Amat cepatlah Amat. You decide. Amat siapa yang baik dengan you, Amat? Kak Amat. Okay. Siapa yang baik? Ingat siapa yang baik. Emma okey, dia baik. Dia selalu jaga Amat. Dia macam bila Amat cakap, Emma, Amat nak ni. Memulakan dia kata tak boleh. Tapi nanti tahu-tahu dapat juga. Amat sebab Emma memang jaga dia daripada dulu sampai sekarang. Apapun dia nak, Emma memang akan jaga dia. So it's not bias. Emma cuma cakap, Mat, ingat balik Mat, apa aku buat untuk kau. Tak apa teman. Emma nombor satu lah. Terus. Nanti naik terus lah. Amat. Amat pun fair tak boleh macam ni. Kita ramai kakak perempuan. Kita sayang semua. So bila dah semua macam, okey, Mat pilih dia. Mat pilih ni. Lepas tu Emma pula, kalau kau tak pilih aku tak nak bawa kau beli baju. I decide, okey? Yaya nombor satu, Timah nombor dua, Aisyah nombor tiga. Tak nak decide. Sebenarnya, kalau tanya semua penonton yang tengok, semuanya nampak saksi. Emma mana kena dah 13. Yaya kena yang baling lucu tu. So, that's not bias. Sudah sasat Emma menang kasut 13 lebih. Tapi, bila Yaya baling, dia lebih ke arah apa belas tah. Bukan ke arah tiga. Macam mana Yaya boleh terus okey, Yaya nombor satu menang. Padahal nak ikutkan Emma dah menang awal-awal lagi. So, this is not fair. Nak buat apa sekarang ni? Kemaslah pregnant woman. So, kenapa korang kena dekat this is my review area? Tak, sekarang ni. Oh, Yaya punya area. Belah. Pergilah ke bagat kesan korang. Yaya, dia dah lah. I sakit hati dengan dia sebab I menang. Tapi dia boleh cakap konon-konon dia menang. So, of course lah, I sepahkan tempat dia. Dah tu tempat dia. Kemas je lah. Yaya, apa kemas? Bukan macam tu cara dia. Tahu, tapi dia dah kianat. Dia dah kianat dekat I. Kepala tu orang budak lah. Dia kianat I. Ya, dia tak payah dendam ya. Mana boleh dia kianat I? Saya memang paling tak suka kemas bilik, so saya memang tak kemas bilik. Macam tu. Toilet, Caca tak ngam. Bilik katil, Caca pun tak ngam. Sebab bagi Caca,
Buat apa kita nak kemas katil? Buat apa? Bangun tidur, balik tidur. Kemas tu tak ada siapa tengok pun. Sebab semuanya dia orang yang buat sepah tau kali. Bukan ai. You akan kutip macam ni. I tak boleh bend down kau dia. You know me. Tolonglah. Itu sebenarnya teknik yang brilliant dan cerdik sebenarnya. Sebab, okay, teknik sapu dan hilang. Kemas diberi masa. Kalau tak beri masa, of course lah, I akan buat betul-betul. You all. Tapi sebab diberikan masa, so I terpaksa buat macam itulah. Sebab lagi pun kau duduk bawah kapet, bukan orang tahu pun. Kau nak mandikan binatang ni? Macam mana nak cuci binatang tu? Mandikanlah dia, shampoo. I nak mandikan you. Yaya, angkat dia jap. Pahal sendiri ya, tu kerja kau. Yaya, cepatlah keluarkan dia je. Clean. Anak-anak kemas ni je siap. Better. Bagus. Ni campak semua kat dalam tu. Tak, I tak campak. Tak. I susun semua tempat, I tak campak. Ni campak semua. Tak, I tak campak. Dah lupa nak bagi masuk. Anak tengok. Tak, tak nak. Surprise. I tak nak bagi you masuk dalam ni sebab cantik sangat. Janganlah kat lu. Kalung. Kau tak mandi ya? Busuk lah bawah. Tak mandi. Oh my God. Kalung. Angkat. Bagi I je. Angkatkan keluar je. Dia pandang I ni. Cepatlah ya. Lilo, be nice to Auntie Emma, Lilo. I tahu you lapar. Be nice, Lilo. Be nice. Sama tak ready. Lilo, be nice to Auntie Emma, Lilo. I tahu you lapar. Be nice, Lilo. Be nice. Sabar. Lilo, sabar. Lilo, be nice. Sabar. Kejap. Cepatlah. You buang masa I lah. Okay, Lilo, go to Auntie. Go. Don't be afraid. Go to Auntie. Go. Okay, mandikan dia. Make sure sabun, shampoo, wangi, okey? Bila Emma kena mandikan Lilo, okeylah, at least dia boleh belajar cara nak jaga Lilo, cara nak mandikan Lilo. Sebab bila lagi nak ambil kesempatan ni kan? Sebab dia memang kalau I suruh, dia takkan buat. So, bila dalam task yang dia kena buat, memang dia tak ada pilihan, dia tak ada alasan lah. I tengok semua dah kemas. I nak benda ni maintain macam ni. Next time I datang, I nak make sure rumah kemas, dapur kemas, bilik kemas. Remember that? Yes. Kalau boleh tak datang lagi lah. Gini maintain. Kak Long risau jugalah sebab diorang tak kahwin lagi kan. So selagi diorang tak kahwin, Kak Long memang risau gila. Sebab every time I'm worried. Tak kali Kak Long pergi kerja, kadang-kadang Kak Long sebab kita orang ada group WhatsApp family kan. So Kak Long akan tanya, korang buat apa? Timah kat mana? Aisyah kat mana? Ahmad kat mana? Because we keep our relationship together. Jadi harapan Kak Long ialah cepat-cepatlah kahwin. Mana yang belum kahwin tu? Jangan tak buat apa pun. Jom. Ambil Ahmad. Jom masuk. Taklah, Kak Long tak apa yang ada? Can I have this love cookies? Yes. You know, it's very big love. Of course. Oh, I love it. Can I have the chocolate, the expensive one? Yeah. No, that is chocolate. It's eclair. Sorry. White chocolate. Okay, maybe that's all. Because it's all full of vitamin. Thank you. Thank you.
actually masa first masuk tu, I ingat kan macam ada tas. Kita takutlah was-was sebab tu Syah pakai macam ni. Kalau tak, I pakai heels. Ah, baju sapu lantai. Oh, I'm so happy. This place is so lovely. Yeah, so lovely. I love it. Korang mood diva over sangat. Padahal kita makan kat hotel, lepas tu korang tu nak tukar suara. Kenapa? Tadi tak macam tu. Oh, no. I am like this. Since when? Oops. Tak nak diva dah. Tak payah diva dah. Okay, ngam. I fikir memang ini adalah reward kepada kami bertiga untuk makan best-best. Sebab ia pun memang mulut ni macam nak je makan kek. Dia selalu nak je makan coklat. So, rasa macam senangnya, tak sabarnya. Memang tas memang tak terfikir langsung pun. Eh, tahu nak datang nak makan, tu je. Ma, you rasa lah kan? You rasa bila you akan kahwin? Apa dia? Bila you kahwin? Bila you rasa, ya takkanlah macam you nak kerja je kan? Mestilah you nak kahwin, okay. You nak ada family, I jawab soalan-soalan selamat eh. Okay. Dah sampai jodoh, saya kahwin lah. Sebab hotel ni pun cantik kan, rasa tenang. So memang kita suka. Lepas tu Yaya dah start tanya soalan pelik-pelik. Macam, Mufi macam mana kau nak? Laki macam mana kau nak? Macam, ni ada test ke ni kan? You rasa kan, Aisyah? Berapa tahun lagi akan kahwin? Ya. Lagi 5 tahun ke? I sangat nervous. So apa tahu? Selama 19 tahun kat Yaya tak pernah cakap yang tu. Okay, tapi sebenarnya, I pun confused. Sebenarnya yang jenis macam mana yang you nak sebenarnya? Tinggi. Okay. Tinggi. Gentle, tak nak sweet sangat sebab kalau sweet cik gaduh. Gila macam ai. Brutal sikit babe. Lepas tu sendas sebagai ai bunga urus. Apa cakap? So apa? Tak ada cucu lelaki dia ada semua fan sekarang. Oh ya. Tak ada pin sampai anak lah tapi tak dapat. Ambil sampai ada. Dia ambil sampai ada. Abi kalau you sebenarnya ni I nak laki tu yang penting mesti jujur. Okey. Tak kisah lah apa salah dia buat sekalipun dia kena jujur juga. Kalau tak jujur I tak suka. I paling pantang kalau orang nipu. Nipu. I kena laki tu kena jujur. Okey. Nombor dua, mesti pandai jaga family. I tak suka laki yang penting kawan-kawan daripada family. Yang ketiga, I tak boleh laki smoke. Mana-mana lelaki isap rokok, stay away. Vape pun tak boleh. Dengar tu Aisyah, vape no pun vape, tak boleh. No smoke. Anak lelaki yang romantik tu jangan. Kalau romantik sangat, okay. Nanti dengan perempuan lain pun maksudnya dia ni jenis yang dah plan tau. So kalau lelaki yang tak romantik tu, dia tak biasa, dia kekuk. Betul-betul. Tapi kalau dah biasa macam, you yang bawa you gini dengan you nak tak? Yang belanja, makan. Itu semua dah biasa dah, dengan perempuan. Tak lelaki kan nak ayat macam, you. Tak ada cantik lah malam ni. Tapi penting kau tengok dia tu rajin ke tak? Yes, yang penting rajin check rezeki. Yes. Kehadiran Kak Long dan Ahmad menyerikan lagi hari mereka. Bagaimana hari seterusnya? Pastikan anda setia bersama Yaya, Emma dan Caca Mak Embong. Sebagai ni dapat apa, beli baju ibu mengandung. Sesah kita dia tak mengandung. Sesah dia suruh mengandung. Relax, Aja, takkan nak beranak dah kot. Tak, ini tipu. Seriously, nampak? Tak pecah pun. Tak boleh nak tipu. Duh, lambatnya. I quit.